tidak lupa pada kesempatan pagi hari ini kami mengucapkan selamat datang kepada tim dari PMI yang sudah hadir standby untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan penodaan pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa akan senantiasa mencuri rahmat-Mu yang kami terima dalam perjalanan kehidupan kami. Secara khususnya Tuhan, pada hari ini Kau memberikan kami kesehatan yang merupakan rahmat yang besar bagi kami. Dan kini ya Tuhan, kami hendak berbagi kasih kepada saudara-saudari kami yang membutuhkan lewat donor darah. Dari nomor satu mendonorkan darahnya kita, dan ini belum pernah terjadi pada kita. Terima kasih. Ya. Pada para suster, Kak Direksi, kemudian panitia dan teman-teman semua yang ada di sini, kemudian para bapak ibu yang dari PMI untuk kegiatan amal kasih di rumah sakit kita, dan kalau kita cermati ini kegiatan yang keempat. Hari pertama kan ada hitam-hitam untuk perawat-perawati, ya. Kemudian ada nasi kuning, ya. Berikutnya hari Sabtu kita mengunjungi saudara-saudari kita yang di rumah-rumah yang membutuhkan perhatian. Kemudian yang ketiga ini adalah donor darah. Ya. Masih ada kegiatan lanjutan sampai dengan tanggal 8 Oktober. Ya, semoga kita semua tetap sehat, semangat, sukacita sampai tanggal 8 karena nanti banyak hadiah. Ya, mudah-mudahan kita dapat. Jadi yang pertama, berikutnya sebenarnya kita menandai lantai kita yang ke-31 ini dengan suatu tema yang sangat bagus, ya, membangun persaudaraan dan solidaritas. Ya, dan seperti doa pembuka tadi, ya, untuk orang yang siap mendonorkan darahnya itu orang-orang pilihan. Kami yang gak sehat gak boleh, ya. Saya termasuk orang sehat, makanya gak boleh. Yang mau saya katakan adalah apa? Untuk membangun persaudaraan dan solidaritas melalui donor darah itu kan suatu perbuatan atau suatu pemberian diri yang terbaik, karena itu untuk kehidupan. Jadi, pelayanan kita di rumah sakit kita yang tercinta ini, sehingga semua kegiatan apapun bentuknya, meskipun itu kegiatan sepele, tapi kalau dikasih relokasi itu semua itulah besarnya nilai dari apa yang kita buat. Nah, kepada Bapak Ibu yang dari KMI, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, dan kami selalu membuat rekod, ya, selalu diajak untuk ke rumah sakit Marino Sari, tapi ini juga kita kerjasama saling mendukung untuk memberi yang terbaik di masyarakat kita di Kabupaten Sari. Jadi, saya kira itu, dan kita tetap ada semangat kasih itu sembuh, sukacita, membangun persaudaraan dan solidaritas. Terima kasih telah memberkati kita sepanjang hari ini, dan salam kasih.